PTKB. Ya, Miss Indah sama Miss Rukun mengucapkan selamat tahun baru 2021 dan selamat mengawali tahun ajaran 2021 di semester genap tahun ini. Iya, di semester 2 sekarang kita ya, Miss ya. Iya, udah semester 2 loh. Iya. Nah, Miss Indah sama Miss Rukun di sini menjelaskan, nanti Miss Indah dulu. Miss Indah mau jelaskan kalau hari ini pembelajaran kita yang untuk TKA, nanti anak-anak menulis angka 1 sampai angka 10 di tanah menggunakan batu, Miss Rukun. Okay. Boleh batu ataupun boleh kayu yang ada di halaman rumahnya gitu. Wah, enak lah ya kegiatan hari ini. Iya. Nah, untuk TKB sama dengan TKA, tetapi TKB menulis angka 1 sampai angka 15 di tanah ataupun di pekarangan rumahnya menggunakan batu ataupun kayu yang ada di sekeliling rumahnya. Nah, itu tuh pembelajaran hari ini. Nah, untuk pembelajaran besok itu hari Jumat. Ya, hari Jumat. Nah, nanti ada ucapan dari miss-missnya, dari mem-memnya, dari mister-misternya, dari TK, SD, SMP, semuanya ada ucapan selamat tahun baru untuk kita semua. Nanti Miss Indah sama Miss Rukun bakalan bagi di grup WhatsApp ataupun di Google Site. Nah, yang kedua, untuk hari Jumat, aktivitas yang akan kalian lakukan adalah mewarnai tulisan selamat tahun baru 2021. Yang cantik ya, mewarnainya ya. TKB harus mewarnainya yang rapi ya, bisa iya, pakai krayon, boleh pakai pensil warna. Juga yang boleh. Cantik ya, iya. Yang cantik. Nanti itu boleh ditempel di dinding kamarnya ataupun di meja belajarnya ataupun boleh ditempel di buku kalau mamanya enggak boleh nempel di dinding. Iya, tapi jangan lupa kegiatan hari ini sama Jumat kalau bisa dipotokan ya kan, Miss? Iya, dipotokan biar dia nanti Miss Indah sama Miss Rukun tahu juga, oh, si ini belum paham menulis angka 5. Contohnya seperti itu. Sama juga kalau untuk pembelajaran Jumatnya, oh, si B belum bisa mewarnai dengan rapi. Iya, biar kami lihat bahwasanya kalian udah mengerjakannya di rumah selama 2 hari ini, hari ini sama hari Jumat, oke? Okay? Oke. Nah, terus kemudian Miss Indah, minggu depan kita akan mulai pembelajarannya seperti biasa, pembelajaran yang baru dan kegiatan yang baru. Dan juga minggu depan kita akan ada visiting home, kunjungan. Kita gak ada pelajaran di sekolah, tidak dibolehkan dulu. Nanti kalau misalnya dari dinas, dari atas, dari pimpinan yang paling atas mengatakan kita udah boleh ke sekolah, nanti kalian boleh ke sekolah. Jadi untuk sementara ini Miss Rukun sama Miss Indahnya yang berkunjung ke rumah kalian. Jadi kalian harus tetap jaga kesehatan dan siap-siap ya, kami akan datang ya. Kita akan mengunjungi semuanya ya, Miss ya. Iya, semuanya kebagian. Jadinya enggak usah takut, bakalan dapat semuanya. Nanti kami kasih tahu jadwal-jadwalnya sama mama kalian sama papa kalian. Oke? Nah, cuman itu aja ya, Miss ya. Iya. Yang mau kami sampaikan. Jadi minggu depan lah ya. Iya, Miss Rukun berharap orang tua juga memberikan video ini kepada anak-anak. Karena kami sangat merindukan mereka semuanya. Yeay. Kami sayang kalian. Coba dulu buat tanda peluk seperti kami. Tandanya kami sayang sama kalian dan kami kangen sama kalian. Oke, selamat pagi dan sampai jumpa. God bless you.